PMI terbuka oleh Gubernur Mas ini, yang kalau nanti Pak Imam selain itu RKPD yang berada di wilayah Sudiwaras beserta anggota, kami berharap kegiatan semacam ini tidak hanya berlangsung di tempat ini saja, mungkin di tempat-tempat lain nanti kepada kami bekerja sama dengan Polsek, baik dari kelurahan atau desa, baik dari RT atau lingkungan sekitar. Hendaknya kegiatan ini menjadikan suatu kebutuhan ataupun suatu tradisi yang berlanjut, ya, selain untuk menghadapi bulan puasa, kegiatan-kegiatan semacam ini juga untuk membentuk hubungan Islam, ya, hubungan antara manusia dengan manusia, khususnya bagi kita sebagai makhluk sosial yang selalu ketergantungan dan selalu membutuhkan orang lain di samping kita. Tentu tradisi ini memang sangat kita harus banggakan. Manakala kita sebagai umat muslim mau menghadapi bulan suci Ramadan, tradisi resik-resik musola dan lingkungan musola. Nah tentu harapan kami adalah bagian bentuk sosial kegiatan dari Kodim 0813 Jenggoro memberikan bantuan ini, tentu harapan beliau tadi bahwa ini bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kami juga sangat bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semua. Kira-kira intun doa kepada seluruh ahli kubur kita, khusus kepada para pejuang kita yang pada waktu beliau dulu memanfaatkan tempat ini sebagai tempat ibadah. Nah ini untuk kita harus hormati bahwa tempat ini adalah tempat yang mulia, tempat yang harus kita makmurkan, kita ramaikan dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi.